Hi guys, welcome back to Miracles Channel. Kali ini gue akan bahas lagi seputar investasi karena sebenarnya yang nge-trigger adalah teman-teman di sekitar gue akhir-akhir ini lagi semangat banget nih nyari tahu tentang investasi. Mungkin gara-gara makin nyadar kali ya kalau harga barang dan jasa itu makin lama semakin naik, tapi gaji nggak naik-naik. Jadi kayak, aduh nggak bisa nih gue memenuhi kebutuhan gue dengan cuma dari gaji pokok aja. Harus ada penghasilan tambahan gitu. Nah sebenarnya penghasilan tambahan ini macem-macem ya bentuknya ya. Tapi kalau gue mau kategorikan di video ini, gue akan membagi menjadi dua berdasarkan cara didapatkannya. Yaitu ada active income sama passive income. Yang pertama active income. Active income ini ya lo secara langsung bekerja gitu ya. Menawarkan jasa, kerja di kantoran, atau menjual barang di toko misalnya. Yang kedua passive income, yaitu penghasilan yang didapatkan dari usaha yang sangat kecil. Tetap ada sih usahanya, tapi relatif lebih kecil daripada yang active income. Nah, biasanya jenis passive income ini kayak investasi gitu. Contohnya ya macam-macam ya investasi, ada investasi saham, P2P lending, terus juga bisa investasi sewa kos-kosan, dan ya reksadana contohnya gitu. Tapi buat pelajar mungkin agak susah ya mencari active income karena ya masih sekolah, masih sibuk sama tugas, sama ujian, apalagi persiapan UTBK, kayaknya susah nih alokasi waktunya untuk active income. Misalnya kayak lo magang di perusahaan X atau ya lo udah apply langsung kerja di perusahaan apa gitu, ya jarang banget kan. Oleh karena itu, passive income sebenarnya adalah hal yang menarik banget nih buat pelajar karena sebagai pelajar kita nggak punya banyak waktu, apalagi prioritas kita tentunya bukan ke income ya. Sebagai pelajar, prioritas ya buat belajar. Apalagi buat teman-teman yang masih dibekali uang jajan mingguan atau bulanan dari orang tuanya. Enak banget ya, pengen gue. Ya, tapi kita mesti sadar bahwa nggak selamanya kita terus disuplai sama orang tua kita, dan ada kalanya orang tua kita akan stop memberi uang bulanan atau uang jajan, dan kita harus memutar otak sendiri bagaimana cara mendapatkan penghasilan dan bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik. Nah, dari beberapa passive income yang udah gue jelasin tadi, menurut gue yang paling menarik atau yang paling cocok untuk pelajar itu adalah investasi saham dan reksadana. Nah, di video ini gue akan bahas nih perbedaannya antara reksadana dan investasi saham, biar apa? Biar lo bisa ya menilai gitu, mana nih investasi yang lebih cocok sama profil lo gitu. Perbedaan yang pertama adalah pengelolaan dana. Kalau investasi saham itu langsung dikelola oleh investor alias kita sendiri. Tapi kita juga tetap bisa melihat informasi yang ada di aplikasi broker saham ya, untuk memudahkan kita atau membantu kita dalam menganalisis. Sedangkan pada reksadana, uang investor, ya kita-kita, dikelola oleh perusahaan manajemen investasi. Jadi mungkin bisa gue bilang, investasi saham itu membutuhkan pengetahuan dan kemampuan yang lebih kompleks daripada investasi reksadana. Karena apa? Karena kita secara langsung terjun dalam mengelola dananya. Kita harus tahu kapan waktu yang paling optimal untuk kita menjual dan membeli saham, ya kan, kalau di investasi saham. Kalau di reksadana, ya kita nggak perlu memantau pergerakan harga karena ya yang mengelola adalah manajemen investasinya tadi gitu. Yang kedua adalah resiko. Nah, bagian sini nih yang perlu dicatat ya. Ya actually semuanya perlu dicatat, tapi ini perlu diingat banget. Pada investasi saham itu risikonya lebih tinggi daripada reksadana. Bahkan lo bisa mengalami kebangkrutan yang gue bisa bilang bisa dalam gitu ya, kalau nggak paham menganalisis saham dan ya mengambil keputusan yang salah gitu. Tapi karena dia high risk, jadi dia high return. Kalau di reksadana, risikonya lebih rendah karena kita tidak mengambil keputusan sendiri dan dibantu oleh manajer investasi. Tapi return-nya juga cenderung lebih rendah daripada investasi saham. Jadi return-nya lebih tinggi pada investasi saham daripada investasi reksadana gitu. Iya, berbanding lurus sama risikonya. Makanya ini perlu diingat banget ya. Nah, kebayangkan lo kenapa tadi gue bilang investasi saham butuh pengetahuan yang lebih kompleks ya. Karena kalau pengetahuan lo nggak cukup, bisa jadi rugi banyak mengingat risikonya yang tinggi.
Yang ketiga adalah minimum investasi atau ya minimum top up-nya gitu. Sebenarnya nggak terlalu berbeda, tapi ada beberapa broker investasi saham yang mensyaratkan top up minimal puluhan juta rupiah. Namun di beberapa aplikasi seperti Ajaib, nah itu nggak ada minimal top up-nya. Jadi kalau pakai Ajaib, lo bisa top up berapapun, mulai dari 10.000 aja udah bisa untuk saham dan reksadana BTW. Karena di Ajaib, selain lo bisa beli saham, ada fitur reksadana juga. Dulu mungkin gue pakai dua aplikasi yang berbeda ya, untuk saham dan untuk reksadana, tapi sekarang udah ada di Ajaib kedua-duanya, jadi satu aplikasi for all. Caranya tinggal top up RDN aja. Nah, dari saldo RDN itu lo bisa pakai buat beli saham maupun reksadana. Anyway, selain kemudahan yang ada di Ajaib tersebut, Ajaib juga lagi ada festival ekstra cuan nih dengan bagi-bagi hadiah total miliaran rupiah. Nah, lo bisa lihat fotonya ya. Ketika lo buka akun saham, akan dapat hadiah langsung saham pilihan. BTW jangan lupa pakai kode Ajaib gue pas register, yaitu Mira879. Biar kalian bisa dapat hadiah satu lot saham. Terus kalau kalian top up saldo RDN, dapat cashback 50%, dan kalau ajak temen untuk berinvestasi, dapat saldo RDN plus 3 lot saham. Gak cuma itu, masih ada grand prize juga hingga 100 juta rupiah. Nah, info lebih lengkapnya bisa cek di description box di bawah, linknya udah gue taruh di sana. Perbedaan yang keempat adalah transaksi dan pencairan dana. Ini sekaligus merupakan perbedaan yang terakhir yang gue bahas di sini ya. Jadi kalau di saham, ketika lo pengen jual nih sahamnya, lo harus match dulu sama orang yang mau beli saham di harga yang sama gitu. Kalau nggak ada orang yang mau beli atau bahasanya ngebid gitu ya, di harga yang pengen lo sell atau lo jual, ya saham lo nggak bisa terjual. Jadi ketika mau beli dan mau jual saham, ada antrian di situ. Ya, antriannya untuk apa? Tentunya untuk menjual atau membeli saham dengan harga seoptimal mungkin. Kalau mau beli saham, ya kalau bisa harganya semurah mungkin ya. Kalau mau jual, kalau bisa setinggi mungkin. Prinsip ekonomi dong. Selain itu, lo juga nggak bisa melakukan transaksi saham di luar jam kerja bursa. Untuk detail cara beli dan jual saham, kalian cek video gue ini aja ya. Nah, buat lo yang nggak ada akun dan pengen daftar, lo bisa cek di video gue yang ini, karena di sana udah gue bahas dengan sesimpel mungkin. Nah, di reksadana itu nggak ada jam-jamnya. Lo bisa jual kapanpun yang lo mau, tapi proses pencairan dananya mungkin agak lebih lama daripada investasi saham. Karena kan kalau reksadana kita pakai agen pengelola, jadi ada third parties-nya lah gitu ya. Kalau saham kan nggak ada tuh pihak ketiga, jadi dananya akan lebih cepat masuk ke rekening kita. Nah, dari 4 poin yang udah gue sampaikan tadi, coba lo pikir-pikir, mana yang lebih cocok sama lo, investasi saham atau reksadana? Kalau udah kepikiran, komen di bawah dong, atau jangan-jangan lo pengen nyobain kedua-duanya. Komen juga ya, oke? See you guys on my next video. Bye!